bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih bagi pemerintah, lebih khusus bagi Bapak Presiden Jokowi atas kenaikan bantuan pada tahun ini. Terima kasih. Shalom, selamat siang bagi kita semua. Nama saya Nova Manopo, umur 39 tahun, jumlah anak 3. Tempat tinggal Desa Batu, Kecamatan Lekupan Selatan, Kabupaten Minas Utara. Saya menerima bantuan PKH sejak tahun 2015. Jumlah bantuan yang saya terima pada tahun 2017 sebesar 500.000, dan tahun ini mengalami kenaikan sebesar 2.350.000. Bantuan ini saya gunakan untuk keperluan sekolah anak-anak saya, dan sebagian lagi saya tabung sehingga tahun ini saya bisa membeli 1 ekor anak sapi betina. Dengan adanya bantuan ini, kami sekeluarga sangat tertolong, karena dengan adanya bantuan PKH ini kami mendapatkan bantuan lainnya seperti 1 kartu Indonesia Pintar, 2 kartu Indonesia Sehat, 3 beras sejahtera, 4 mendapatkan bantuan di bidang pertanian berupa bibit jagung, bibit ceheran dan pupuk. Kelima mendapatkan kendaraan Fiat 3 roda untuk kegiatan kelompok pengelolaan pupuk organik. Dan mendapatkan materi pengembangan kemampuan keluarga setiap adanya pertemuan kelompok. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla selaku Wakil Presiden. Bersama PKH Indonesia hebat.